cuci ikan bersih-bersih. Eh, ikan. Segala benda lah, ikan ke udang ke. Mak aku ajar nak bersih ikan, bugang kasar. Cuci. Nampak tak? Ni bawang besar, ada yang aku tomeh, ada yang potong gelang. Ha, ni tomato sauce, jangan duk lempak buang lah sayang. Pakai dulu habis, kocak ayam. Bau pindah hak botol bau. Banyak mak, duit, mak, ampak-ampak. Buang balik minyak tu sikit pasal kita nak pakai minyak udang ni balik untuk tomeh nah. Jangan pula apa tak buang minyak tu sebab berendam tak cantik. Oi. Masak ni kena manis sikit ha. Garam sikit dah pasal udang tu dah goreng dah. Kita dah apa-apa, garam kunyit. Kacang ni tuanku bagi dulu, tak guna-guna lagi. Ni baru nak guna. Okey, siap. Tu kacang manja-manja dah. Dia tak pedas tau. Yang ni memang kena makan sampai belacan. Kalau tak pun hampa angkat udang tu, minyak dalam belangan tu hampa gue nasi hangat-hangat. Tu tertunggin lah hampa. Macam lembu yang dekat padang tu. Hanya nak makan asyik awal lah. Lepas tu nak piduk ngaji surah Al-Kahfi. Tunggu Jumaat. Kah, rumah pada gue. Minyak udang sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Dah kan? Masya Allah Ali, sedap. Sedapnya Ali, sempurna rasa dia. Abi, dah round kedua dah ni berapa gui? Hang pun lalu makan ha? Habis aku punya selera pun tersentut. Ya, hang ni bising. Bapa nak abang cerita kat mereka ni. Ni nak abang bagi bapak aku punya favourite lah. Ya Allah dulu. Dulu 4-5 bulan sekali baru dapat makan udang besar ni. Ni kalau mak aku masak ni, bawang-bawang ni pun dia simpan bawah tudung. Jangan buang tau Aisyah. Sekejap aku nak makan. Yang ni lah favourite. Apa kalau ada masa, tolonglah try. Selain pada udang goreng kunyit yang apa kata sedap sangat tu. Apa try yang ni pula.